bukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang disetujui oleh pihak kecamatan dan kabupaten. Dan dengan berat hati, tidak semulus, tidak yang sesuai harapan dengan tahun kemarin yang kita dengan bangga, dengan sukacita bisa mengantarkan seluruh siswa kelas 6 lulus, tapi hari ini tidak. Yang pertama, sekolah mengucapkan terima kasih. Sampai yang sudah berangkat pagi, les, sampai yang sudah semangat belajar berangkat dari rumah, sampai yang sudah membawa cita-cita baik dan harapan baik orang tua sampean sampai ke sekolah, tapi hari ini kebahagiaan itu tidak bisa dirasakan semuanya. Saya mulai dari awal masuk tidak berani memandang wajahnya dua orang sampai saat ini. Kenapa? Karena kasihan. Karena kasihan. Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, mungkin dua orang ini ada satu yang paling acuh, ada satu yang paling periang. Tapi siang ini tidak merasakan kebahagiaan seperti teman-teman yang lainnya. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Dewan Guru mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kegagalan ini bukan kegagalannya sebenarnya, tapi kegagalan ini karena mungkin Bapak Ibu Dewan Guru kurang total dalam mendampingi sampean, dalam menutupi kekurangan-kekurangan sampean. Sekarang silakan dipandang wajahnya Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, dan mungkin hari ini yang nanti tidak sama seperti teman-temannya, Ibu pernah ada satu kesalahannya sampean sendiri yang sengaja atau tidak sengaja nyampe ke Bapak Ibu Dewan Guru. Tidak ada harapan Bapak Ibu Dewan Guru semuanya yang kepingin putra dan putrinya tidak lulus. Tapi ya, karena memang ini sudah pengumuman, sehingga ada dua orang yang harus tinggal di kelas 6 dan nanti tahun depan harus tetap berjuang semangat untuk bisa bergabung dengan kelas 5 yang sekarang. Tidak diprediksi, tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, tapi itu demi kebaikan kalian. Satu orang putra dan satu orang putri. Dan hari ini tidak direncanakan duduknya berada dalam satu baris ke kiri. Mungkin hasil ini juga kesalahannya sampean. Mungkin ada kesalahannya sampean ada orang tua juga. Ya. Mungkin ada kesalahan sampean kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Ya. Ya, Mbak Mira ya. Mbak Mira. Semangat ya. Mungkin juga ada
ada tiga waktu tiga punya sampean yang tidak disengaja ke orang tua sampean, ke teman-teman, ke ibu bapak ibu dewan guru, mungkin juga ada kekeliruan yang terus-menerus sampai sekarang yang membekas di hatinya bapak ibu dewan guru semua. Thank you.
perhatikan dulu semuanya, apa yang di dalam situ bisa membuat sampean, itulah hasilnya sampean, itulah hasil yang sudah sampean kenyang, hasil yang sudah sampean pelajari selama mulai masa sampai masa. Mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka. Kalau kalian lulus, silakan masuk. Tidak usah tanya ke siapa pun, masuk sujud syukur.